Pada hari ini menjadi hari berkabung bagi para Civitas Akademika Unika Sugiya Pranata Semarang. Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik untuk guru besar kami, Profesor Dr. Andreas Lako, MSc. Pulanglah dalam damai. Tuhan Yesus selalu menyertai. Hari ini, pukul 8:40 waktu Indonesia Barat, beliau wafat dikarenakan serangan jantung yang dideritanya. Profesor Dr. Andreas Lako, MSc, lahir di Banjawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, 30 November 1966. Beliau menyelesaikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di Flores, NTT. Menginjak masa kuliah, beliau menjadi lulusan S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya, Yogyakarta pada tahun 1993. Lulus S2 pada tahun 2001 dan S3 pada tahun 2007 dari program S3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Selamat jalan guru besar kami. Selamat kembali ke surganya Bapa yang damai. Segala kebaikan, ilmu dan kemurahan hatimu akan menjadi pohon yang berbuah lebat. Doa kami menuntun jalanmu.